semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau bagiin tutorial ya. Ini tutorial standar blues lah, atau blues untuk pemula. Jadi sebelum-sebelumnya gue sempat bikin tutorial tentang 12 bar blues, blues scale, apalagi ya, pokoknya scale sama 12 barnya gue udah bagiin. Kali ini gue mau bagiin tentang double stop. Oke, mungkin teman-teman banyak yang baru dengar apa itu double stop. Oke, jadi gue bahas kalian. Double stop itu kita memainkan satu kali pukulan tapi ada dua nada yang bunyi. Seperti contohnya, kalau misalnya jadi gue satu pukulan itu gue akan mainin dua nada atau lebih. Jadi di blues itu ada yang seperti ini misalnya. Jadi yang kayak gini-gini nih. Oke, itu kayak jadi kita mainin dua nada atau lebih. Double stop itu seperti itu. Oke, kita main contoh di A aja ya. A dominan 7 atau A minor, A minor 7 atau A minor, kita main di konteks nada dasar A dulu ya. Oke, jadi gue mau bagiin double stop. Ini ada contoh licks-nya ya. Jadi sekaligus gue berbagi lick di sini. Jadi ini nada standarnya atau tanpa double stopnya. Contohnya gitu. Tapi kalau kita pakai double stop itu jadi kayak gini. Jadi ini kita mainin secara bersamaan. Ini di kolom 2, 3, 4, 5 senar 5-nya. Jadi pas senar 5 itu kita pukul berbarengan sama senar 4. Tapi nah, jadi di pukulan pertama sama pukulan kedua polanya sama. Ini dipukul secara berbarengan ya. Jadi pertama kan senar 4 dan 3-nya di kolom 5 dua-duanya ya. Baru ini kita kasih legato ya. Oke, dapat ya. Lambatnya seperti itu, tapi kalau kita agak cepat. Jadi bang, ini tangan kanannya bagaimana? Bebas, suka-suka, enaknya lo aja. Jadi boleh, boleh ke bawah semua, boleh naik turun. Apa tau? Bebas, enaknya lo aja kalau di kanannya. Tapi intinya di licks-nya itu seperti ini. Gua ulangin sekali lagi ya. Jadi kalau udah mahir kita cepetin. Jadi dari sini lo akan banyak bisa mainin improv-improv lain misalnya. Banyak banget. Oke, jadi ini
double stop ya, double stop. Setelah ini gue akan bagiin double stop next level. Jadi double stop ada berbagai macam double stop. Misalnya kalau kayak mungkin teman-teman sering dengar Little Wings, itu double stop semua isinya. Itu emang jadi ciri khasnya Jimi Hendrix yang memperkenal, bukan memperkenal, ya memperkenalkan lah, yang memperkenalkan double stop itu Jimi Hendrix, John Mayer yang suka misalnya kayak main-main misalnya kayak gini. Kayak gini. Nah, itu kan sering dipakai. Bisa juga. Oke, misalnya dengan Little Wings. Nah itu double stop semua isinya tuh, jadi dia mainin dua nada atau lebih tapi sekali pukul. Nah gitu. Nanti gue akan bahas lagi double stop di level selanjutnya. Cuman untuk video kali ini ya gue bagiin dulu kayak gue kasih lyrics juga sama perkenalan double stop. Oke, jadi ini PR buat lo yang lagi dengerin atau yang lagi belajar. Nah kalau lo udah bisa ya lo boleh upload lah di Instagram. Lo boleh tag di Instagram pribadi gue, Freddy Wijaya, boleh banget. Ntar gue bakal repost, jadi gue bisa lihat juga nih antusiasnya banyak kan nih yang belajar dasar bermain blues ya. Nah jadi ini ya. Terus lo boleh mix sama licks-licks lain. Nah itu bebas pokoknya. Tapi lu dapetin ininya dulu. Oke, thank you. Di sini sekali lagi gue bukan sok jago atau sok menggurui kalian. Gue di sini hanya mau berbagi sedikit licks yang gue bisa untuk kalian. Thank you sekali lagi. Nantikan licks selanjutnya. Dan selamat berlatih.